Hai guys, selamat datang ke Kasra by Colony. Hai guys, sekarang kita berada di Kuala Lumpur. Sekarang kita tengah tunggu Noah and Ana untuk check in hotel Kasra. Okay, ciao. Sekarang sesi pemotong care. Let's go. Birthday Akil eh. Happy birthday to so guys, tadi aku tak sempat nak buat tour kat dalam ni. Dalam tent ni lah. Ni kemah tau. Korang pun aku dah buat shoot kat luar tadi. So korang boleh tengok dalam ni. Orang kata tu ada kelengkapan yang cukup lah. So perfect lah dalam ni. Siap ada aircon guys. Bukan kemah biasa-biasa. Best tak best? Tak best. Guys, so pagi ni aku nak pergi tengok view KLCC. So check it out. Today I saw my reflection in the mirror.
fact. Dekat gila weh view KLCC. Bila dekat ke tempat tadi tu memang jauh lah. Sebab bila aku sampai sini, korang tengok guys, KLCC depan mata saja. Mind blown gila. Tak expect tu, gentle. So tempat ni memang unik. Korang boleh jumpa KLCC depan mata korang, then dapat bercamping di rooftop. Tempat kan guys. So korang memang kena stay sini at least satu malam. Pagi ni aku seorang saja yang dekat sini sebab family aku yang lain masih di tent, masih di tempat kita orang camping. Aku je yang beranikan diri pergi ke atas ni. So tempat ni aku yang punya. Yeah. So aku nak kembali ke tempat camping kita tadi. So let's go. So aku nak tanya sikit. Kau dah satu malam dah kat sini kan. So dah sekarang pun dah pukul 11 kita dah check out. Ni bagi berapa rating lah kat sini? Kalau aku bagi rating 9-10 lah. Sebab aku suka pantai. So kalau ada pantai aku bagi 10-10. Okay, so sekarang aku nak tanya pendapat Angah pula. Rating kat sini berapa dia nak bagi? Okay guys, so rating kat sini kita bagi 10/10. Sebabnya, kalau kita tengok sini ada 2 tent. Okay, boleh maksimum kita boleh muat 10 orang. Okay, jom. Okay, kita ada banyak tempat kita boleh duduk. Okay, user friendly kat sini. So kat sini, apa yang best ya? Dekat dengan KLCC. Hui, meh. Hey, tak banyak masa guys. Kita pun dah nak check out dah pukul 11 lebih. So aku nak bagi rating yang Castra by Colony ni 10/10. Kenapa aku bagi 10/10? Sebab dekat rooftop tiba-tiba ada kemah kan, macam bercamping dekat hutan. Kau tak rasa unik ke tempat ni? Ha, so aku bagi 10/10 lah. Dalam bandar tau, bukan dekat kampung, dekat hutan. So dekat bandar ada kemah, kau tak rasa gempak ke guys? Ha. So, jap. Eh, tengah buat apa ya? Oh, tengah jaga cucu lah. Apa lagi? King lah. King kan? Oh, suasana ni memang lain daripada yang lain lah. Kawan ayah pun tengok gambar ni macam teruja nak datang ni. So rating ayah bagi berapa ya? Woi, 100% lah. 1/10 ayah bagi berapa? 9/10. 9/10. Sebab suasana ni macam damai, macam dalam taman. Hai mama, mama nak bagi rating kat tempat ni berapa? Mama nak bagi 10/10 sebab tempat cantik dan good. Okay, kau nak bagi rating kat tempat ni berapa? Aku nak bagi 10/10 sebab tempat ni estetik gila dengan kat tengah-tengah bandar. So memang susah nak jumpa tempat macam ni. So yeah. Okay Anna, how much rating for this place? I think is 9.5 from 10. The one thing is I don't like only that is super difficult to find this place from the parking. But overall, everything is amazing and I don't know, it's perfect place to spend your
staycation, also can celebrate those days. I don't know, even some people do proposal here and weddings, everything actually, guys. So, okay. Anyone of you can enjoy this place also. Try this place out. Okay, so kita ni kan orang kampung. So adalah akak ipar saya ni orang Bandung. Tak tahulah kan. Nah, mana tahu dia nak bagi rating macam ni kan. Dia kan dah biasa duduk sini. So apa kata kita tanya terus dia. Let's go. Okay, nak bagi rating berapa kat sini? Okay, kita bagi 8/10. Wow. Sebab dia punya location nice tapi susah nak cari. Dia punya vibe sangat best. Sesuai lah untuk family gathering, friends gathering, untuk apa-apa event, birthday ke, kita, whatever ini, best. Yeah. Mari kita tanya Ayu, berapa rating tempat ni? Rating 10-10. Kenapa 10-10? Sebab selesa. Selesa lah? Selesa lah, sejuk. Lagi? Okey lah. Apa yang tak best kat sini? Tak best. But, dia macam nanti kau try minyak makan cuma pagi ya. Belum, kau macam santai sangat je. Aku nak tanya rating kat sini berapa yang kau bagi? Tak sporting pun dia, tak sport rim siap. 40-40. Baik lah. Apa? 10-10 lah. Sebab free ya. Take one. So you want to take photo together? Huh?